Kiper Sevilla Yasin Bono tak jadi pindah ke Bayern Munchen. Al Hilal yang berhasil menggoda pemain Maroko itu untuk gabung ke sana. Bono awalnya dikait-kaitkan dengan Bayern Munchen yang mencari kiper baru setelah Yann Sommer dilepas ke Inter Milan. Sebab kiper utama sekaligus kapten Manuel Neuer belum sembuh juga usai cedera patah kaki Desember lalu. Bono dianggap sosok yang pas untuk mengisi pos penjaga gawang sampai Neuer pulih. Namun proses negosiasi yang berjalan akhirnya berhenti karena tidak ada kata sepakat. Besar kemungkinan Bono enggan cuma jadi serep untuk Neuer. Oleh karenanya, Bono tak pikir panjang untuk menerima proposal tawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal. Al Hilal membayar 21 juta euro atau sekitar 350 miliar kepada Sevilla untuk memakai jasa Bono. Bono akan dikontrak 3 tahun oleh Al Hilal. Uang transfer Bono akan berguna untuk mengatasi krisis keuangan Sevilla yang membuat mereka harus menjual beberapa pemainnya. Bono sudah melakoni laga terakhirnya bareng Sevilla saat dikalahkan Manchester City di Piala Super Eropa kemarin. Bono memperkuat Sevilla sejak 4 tahun lalu setelah dilepas Girona. Dia berandil dalam lahirnya 2 gelar Liga Eropa dan 2 kali finish 4 besar secara beruntun. Yasin Bono akan bergabung dengan beberapa pemain top lain di Al Hilal seperti Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Malcolm, dan Neymar. Akankah Yasin Bono akan segera berhijrah ke Liga Arab Saudi bergabung dengan Al Hilal? Patut kita nantikan kiprah perjalanan karir Yasin Bono ke depannya. Tulis pendapatmu di kolom komentar.